Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Nah kawan-kawan, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bang Slepot juga sehat, kawan-kawan pun juga sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kawan-kawan, di kesempatan video kali ini kita akan jalan-jalan lagi. Kita akan tengok-tengok suasana-suasana yang ada di Tanjung Balai Karimun di tahun 2022. Jadi buat kawan-kawan yang baru jumpa dengan video Bang Slepot ni, di channel Bang Slepot ni menghadirkan kita akan dibawa, akan tengok-tengok suasana-suasana perkampungan. Terus kita akan tengok-tengok suasana-suasana pembangunan yang ada, khususnya di Tanjung Balai Karimun ya kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan yang nak tanya, "Bang, Tanjung Balai Karimun tu dekat mana?" Jadi buat kawan-kawan nak tahu Tanjung Balai itu, Karimun tu kat mana, Tanjung Balai Karimun itu ada di Provinsi Kepulauan Riau ya kawan-kawan ya. Dia tak sama lagi dengan Riau. Jadi buat kawan-kawan yang mengira Provinsi Kepulauan Riau dengan Riau itu sama, dah tak sama lagi kawan-kawan ya. Ya dulu memang zaman dulunya Riau, Kabupaten Karimun ini masuk di Provinsi Riau. Tapi sekarang Provinsi Riau dengan Kepulauan Riau itu dah tak sama lagi. Jadi kawan-kawan, sekarang tadi kita mulai perjalanan tadi dari Teluk Uma kawan-kawan. Jadi tepatnya tadi perjalanan Bang Slepot mulai dari simpang, dekat simpang 4 dekat Pasar PN. Dari situ tadi Bang Slepot mulai perjalanan. Sekarang kita dah sampai dekat Pamak ni kawan-kawan. Jadi beginilah suasana di Tanjung Balai Karimun di jalan Kecamatan Tebing di tahun 2022. Jadi buat kawan-kawan di mana pun berada, dan salam kenal juga yang baru hadir, dan tak lupa juga Bang Slepot selalu mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah selalu support channel ini kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan yang tahu dengan lokasi-lokasi Bang Slepot lewat ini, kawan-kawan silakan komen. Barangkali memang jalan yang Bang Slepot lewat ini melewati rumah kawan-kawan sekalian. Dan terkhusus Bang Slepot buatkan video ini buat kawan-kawan kita yang lagi ada di perantauan ya kawan-kawan ya. Yang mana simpang ini adalah kalau kita ke kiri itu arah ke Bati, Sungai Bati. Jadi ini yang lurus ni Sungai Bati juga nama dia kawan-kawan. Jadi nanti kita akan cuba masuk dekat daerah penerbangan atau dekat bandara tu. Jadi buat kawan-kawan jangan heran, walaupun Tanjung Balai Karimun ini adalah pulau kecil, tapi dia dah ada bandara wey. Dah ada bandara. Memang tak sebesar lah macam mana dekat kota-kota besar, tapi setidaknya dekat Tanjung Balai Karimun ini dah ada pesawat. Jadi tujuan dia nak ke mana, dia ada beberapa rute kawan-kawan ya. Memang pesawat dia tak besar, pesawat Boeing gitu, yang ada baling-baling dekat depan tu. Pokoknya kapasitas dia tu cuma hanya bisa beberapa orang. Mungkin kalau menurut info yang Bang Slepot dapat tu, kurang lebih dia sekitar 15-20 orang gitulah kalau tak salah gitu. Jadi kita cuba masuk, kita nak tengok macam mana suasana dia kawan-kawan ya. Ni kita dah nak masuki dekat kawasan bandara ni, Bandara Udara Raja Haji Abdullah. Jadi buat kawan-kawan yang tahu dengan lokasi ini, memang atau memang barangkali kawan-kawan pernah naik pesawat ke Tanjung Balai Karimun, inilah lokasinya kawan-kawan ya. Dia berada dekat Sungai Bati kawan-kawan. Jadi dan boleh kita tengok ni, di sini terus melakukan pembenahan, membuat bandara ini semakin bagus ya kawan-kawan ya.
arah ke Pelambung, ke Teluk Mansodo, itu arah ke sana. Dan itu juga di sana ada beberapa tempat kawasan wisata, di antaranya Pantai Pongkar, terus air terjun, Pantai Ketam, itu arah ke kanan. Kalau kita lurus ni, itu arah ke Jelutong. Arah ke Jelutong, ke Pasir Panjang bisa juga. Jadi beginilah kawan-kawan suasana di Tanjung Balai Kak Rimun di tahun 2022. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton ya. Jumpa lagi kita di video selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Bangsa pun juga sihat. Amin amin ya rabbal alamin. Bangsa pun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.